Finalis Regu Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta SQ.19 akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Finalis Regu Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta SQ.19 akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. As-salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Diwan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami muliakan. Indonesia adalah negara yang kaya dengan kemajemukan membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Minas hingga Pulau Rote. Indonesia seluas 5.193.250 km persegi, memiliki pulau sebanyak 17.499 dan dihuni 1.340 suku dengan aneka warna kulit, bahasa, adat istiadat, bahkan juga agama. Sungguh merupakan kawasan yang amat mempesona dunia. 273 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, ada Banjar, ada Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Semua disatukan menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dengan moto yang indah, Gubahan Mahapati Gajah Mada, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun sayang hadirin, berbagai konflik kerusuhan antar suku, agama, dan golongan silih berganti terus terjadi. Belum lagi penistaan agama yang sering terjadi, sehingga membuat negeri ini terasa ngeri. Berarti pun ikut bersedih dan menangis, karena nuansa keberagaman negeri ini akan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, perpecahan, bahkan gontok-gontokan yang meratakan nilai-nilai persatuan dan persatuan. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam dalam menghadapi masalah seperti ini? Sebagai jawabannya, pada kesempatan Musabaqah Syarhil Quran MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ke-31 di Kota Manis, Bangkalan pun, kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Surah Al-Hujurat termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah, di mana surah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya Al-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Matsur menyebutkan bahwa terdapat dua kisah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Kisah pertama, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah, bila bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan, penduduk Mekah terkaget-kaget dan berkata, budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah? Dan juga berkata, jika Allah membencinya, lalu ia akan menggantinya. Lalu hadirin, kisah kedua, sebagaimana pendapat Abu Daud berkenaan dengan Abu Hindin, mantan budak yang pekerjaan sehari-harinya hanyalah tukang bekam. Nabi meminta kepada Bani Baido untuk menikahkan salah seorang putri mereka yang cantik jelita dengan Abu Hindin yang hitam legam. Akan tetapi mereka enggan seraya berkata, ya Rasulullah,
bagaimana mungkin kami menikahkan putri kami dengan mantan budak kami? Sikap keliru ini dikecam oleh Al-Quran karena ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan oleh keturunan, bukan karena pangkat dan jabatan, tetapi karena ketakwaan. Meskipun surah Al-Hujurat ayat 13 ini diturunkannya di Madinah, namun jika dilihat dari kuantitas pluralitas agama di Indonesia, maka menurut kami implementasinya sangat relevan dan cocok dengan Indonesia yang memiliki ribuan suku ini. Betul atau betul, hadirin? Syekh Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj jilid 13 halaman 590 mengungkapkan bahwa ayat sebelum ini yang berisikan tentang kemuliaan akhlak dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, sedangkan dalam ayat tadi Allah menyeru dengan lafaz ya ayyuhan nas, yang berarti panggilan untuk seluruh umat manusia. Demikian kesamaan asal usul manusia dengan kemajemukan bangsa, suku, dan warna kulitnya. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Beliau menyatakan, wa inna tafadila bainakum innama huwa bittaqwa wa man ittasafa biha kana huwal akramu wal asrafu wal afdalu tafakkur, kelebihan di antara kamu sesungguhnya hanyalah dengan takwa. Barang siapa yang menyifati dirinya dengan takwa, maka dialah yang paling mulia dan utama. Karena itu, tinggalkanlah sikap saling berbangga. Hal ini, hadirin, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila sawarikum walakin yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah tak melihat kepada postur tubuh dan paras kalian, namun Dia melihat kepada hati kalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Surah Al-Hujurat ayat 13 ini berisikan prinsip dasar dalam hubungan antar manusia. Pada ayat tersebut ditegaskan kesatuan asal usul manusia dengan memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya diturunkan surah Al-Hujurat ayat 13 ini agar setiap manusia saling mengenal satu sama lain. Al-Musawah, egalitarisme atau persamaan antar manusia, sungguh merupakan prinsip dasar kemasyarakatan yang diajarkan oleh Al-Quran. 14 abad yang lalu, ketika Rasul mengumandangkan prinsip ini, sendi-sendi masyarakat Arab bergetar. Goyah, bukankah dengan prinsip ini berarti perbudakan lenyap, perbedaan warna kulit hilang, bahkan kelas sosial mencair? Kita lihat Indonesia ini dengan keanekaragaman suku, sesungguhnya kaya dengan ikon-ikon yang melambangkan sekaligus mengajarkan keharmonisan dalam hidup kita. Sebagai contoh, rumah betang rumah panjang yang berada di Kalimantan yang di dalamnya dihuni oleh keluarga dengan berbagai latar belakang keyakinan yang filosofinya mengajarkan kepada generasi muda agar hidup rukun. Kita lihat juga contohnya rumah gadang yang berada di Sumatera Barat yang di dalamnya dihuni oleh keluarga sebagai simbol tingginya sikap toleransi antar umat beragama. Al-Quranul Karim membimbing kita sebagai umat Islam untuk mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Dalam akidah kita tidak tawar-menawar, lakum dinukum waliyadin, tetapi dalam pergaulan kita diperintahkan bersikap baik dan berlaku adil. Hal ini
sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Muntahana ayat 8 sebagai berikut. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum wa lam yukhrijukum min diyarikum tabarruhum wa tuqsitu ilayhim kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Imam Abul Fida, Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 8 halaman 118 beliau menjelaskan, "Ai la yanhakum 'anil ihsani ilal kufrah alladzina la yuqatilunakum fid din." Janganlah kamu melarang berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak melawan kamu secara agama. Maksudnya, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik, berlaku adil, dan menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang tidak beriman. Sebab menyambung tali kekerabatan dalam kondisi seperti ini adalah sebuah kewajiban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi komentar Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, dari syarahan di atas dapat diambil kesimpulan. Pertama, manusia pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, mengikuti bimbingan Al-Quran, perbedaan kita haruslah disikapi dengan toleran. Tiga, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Hal ini dilakukan dengan cara saling menghormati, saling menghargai, dan saling memahami satu sama lain. Hadirin, sebelum kami menutup syarahan, kami punya pantun nih. Dengerin ya. Jalan-jalan keliling kota. Eits, tidak cuma jalan-jalan, tapi juga ikut berlomba. Dengerin. Untuk para hadirin semuanya, doakan kami jadi juara. Demikian syarat.
persembahan ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan terakhir finalis Regu Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta SQ.19. Dengan berakhirnya penampilan Regu finalis Regu Syarhil Putri dengan nomor peserta SQ.19, maka berakhirlah lomba Syarhil Quran Putri dan Putra pada kesempatan hari ini.